Tanya IP Anda. Ya, masih lagi bersama rancangan Tanya IP Anda dengan topik kita, maaf, boleh saya cakap bahasa Inggeris? Bahasa Melayu, saya tak power lah peranan masyarakat dalam pengekalan bahasa Melayu di Singapura ini. Ya. Kita dah menyentuh tentang para pelajar dan bahasa Melayu mereka. Dan kini kita nak menyentuh pula tentang bahasa Melayu untuk warga Singapura. Ya, Zaza? Warga Singapura secara keseluruhannya. Ya. Adakah wajar untuk semua warga Singapura berupaya untuk bertutur dalam bahasa Melayu? Memandangkan baru-baru ini dalam satu sesi wawancara bersama dengan seorang diplomat Singapura, beliau membincangkan pentingnya warga Singapura bertutur dalam bahasa kebangsaan, dan bahasa kebangsaan yang dimaksudkan ialah bahasa Melayu. Ya. Ini menimbulkan reaksi pandangan yang berbeza-beza. Jadi apa pandangan? Saya pada pandangan saya, hidup dan matinya bahasa Melayu di Singapura itu tergantung pada orang Melayu itu sendiri. Kita jangan war-warkan tentang bahasa kebangsaan kalau kita sendiri tidak mampu, tidak mahu banyak menggunakan bahasa Melayu apabila ada peluang. Jadi penting bagi untuk kita memikirkan bagaimana kita kembalikan, memasyhurkan lagi penggunaan bahasa Melayu antara kita satu sama lain. Tiga golongan yang saya fikir boleh memainkan peranan yang penting adalah seperti katakan tadi, pertama sekali ibu bapa. Kedua adalah guru-guru yang jelas banyak menggunakan bahasa Melayu begitu banyak sekali di sekolah-sekolah. Dan ketiga, para asatizah yang menggunakan bahasa Melayu di masjid-masjid dan di kelas-kelas agama untuk menerap nilai-nilai Islam melalui bahasa Melayu yang begitu mesra dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. Ini saya fikir kita jangan lupakan peranan setiap golongan itu penting. Dan saya lihat dari pihak guru-guru dan juga pihak asatizah banyak masih menggunakan bahasa Melayu secara meluas sekali. Sekarang beban itu terpikul kepada ibu bapa sendiri. Bagaimana kita sebagai ibu bapa merasakan pentingnya bahasa itu dikekalkan sebagai identiti kita sebagai orang Melayu. Tidak hanya melihat dari segi ekonominya atau sebagainya, tapi yang saya pikirkan penting, apakah bahasa Melayu itu penting dalam mengekalkan kita sebagai orang Melayu jati. Saya teringat akan pandangan Dr. Liao Yok Fang. Dr. Liao Yok Fang itu menjalankan agar orang Melayu itu jangan mengetepikan bahasa Melayu, jangan mengetepikan bahasa kebangsaan, jangan hindarkan dan tidak menggunakan langsung. Pandangan diplomat, mantan diplomat itu saya rasa satu pandangan yang baik. Bagaimana kita dapat meningkatkan jati diri kita sebagai orang Singapura dengan bahasa kebangsaannya. Kalau katakanlah memang ada bahasa kebangsaan tetapi tidak digunakan adalah satu yang aneh. Jadi bagi saya, orang Melayu, orang Singapura harus mengetahui, dapat melafazkan bahasa kebangsaannya. Dan ini dapat dijalankan oleh pemerintah. Okey, umpamanya sedikit masa dulu kita tahu bahawa pemerintah mengadakan semacam bonus, tambahan-tambahan gaji kepada mereka yang menggunakan bahasa kebangsaan atau mempelajari bahasa kebangsaan. Dan ini boleh dimulakan semula. Satu yang baik, ya. Dan kita juga ada pendengar, ya, yang menghubungi kita dan ingin bertanya kepada tamu kita berdua. Kita mendapat panggilan daripada seorang pendengar, Cik Rahmat namanya. Selamat petang, Cik Rahmat. Waalaikumsalam. Silakan, Cik Rahmat, dengan soalannya. Boleh saya tanya dengan kedua ahli panel lah? Ya, silakan. Saya nak tanya, saya berasal dari sekolah Melayu lah. Tapi tujuan asas bila sekolah ditiadakan, maybe ada kebaikannya lah. Tapi sejak sekarang ni, anak-anak saya pun memang di sekolah dia orang boleh lulus bahasa Melayu. Tapi praktikal selepas sekolah memang jauh, diorang tak menggunakan, cuma sekadar mak boleh kata melepaskan batuk di tangga lah. Itu aje. Macam mana huraian itu? Baiklah, akan kita ajukan, ya, kepada kedua-dua panel kita pada petang ini. Terima kasih, Encik Rahmat. Waalaikumsalam. Penyelesaiannya saya fikir di tangan kita sendiri. Sebagai ibu bapa, kita harus mengambil tindakan kalau kita yakin bahawa bahasa Melayu itu penting diterap dalam anak-anak kita. Di keluarga saya umpamanya, setiap hari kalau saya di rumah dengan anak-anak, kita paksakan mereka supaya duduk bersama pada jam 8
untuk menonton berita bahasa Melayu bersama-sama. Sekaligus kita dapat waktu untuk berfamili. Kedua juga mereka menonton bahasa satu program dalam bahasa Melayu. Di Singapura ini banyak sekali peluang-peluang untuk mereka mendengar bahasa Melayu di radio, menonton program Melayu di televisyen dan membaca surat khabar di berita harian. Jadi kita tidak kurang bahan-bahan untuk digunakan dengan anak-anak kita. Pokoknya bagaimana kita sebagai ibu bapa mengambil tindakan yang wajar dan cukup untuk mereka cinta dan mahu bertutur bahasa Melayu bersama kita. Di usaha ya ibu bapa sangat penting dimulakan ya. Cikgu nak menambah? Saya lagi sebagai contoh, sewaktu kita menonton TV di rumah misalnya, tidak ada komunikasi antara anak dengan ibu bapa, antara saudara dengan saudara yang lain. Kalau katakanlah kita dapat mencongkil pertanyaan-pertanyaan, umpamanya kalau kita menonton drama misalnya, tidak salah kalau kita katakan bahwa apa akan terjadi pada watak ini. Mereka sudah menjadi pengarah sebelum itu. Jadi dengan demikian ada komunikasi, ada usaha-usaha untuk menggunakan media sebagai alat mengembangkan bahasanya. Sangat benar ya. Apabila saya duduk ya dengan anak-anak, kadang-kadang tu apabila mereka membaca perkataan Melayu seperti nahoda, apa tu? Dan cakap, oh captain, kata jadi di situ kita dapat membantu anak memahami perkataan-perkataan yang orang kata bukan saja yang pelbagai dalam bahasa Melayu itu sendiri, dan dapat mereka sesuaikan pemahaman mereka dengan apa yang mereka alami setiap hari. Baiklah, dan kita akan berehat sebentar mendengar pesanan-pesanan berikut ini, dan kemudiannya kita akan menyentuh tentang manfaat ekonomi bahasa Melayu.